Ini sih kak, ya. Lihat teman saya nggak tadi, dia pakai baju hitam, terus bawa gitar tadi, lihat apa nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Mana ya? Ini partai apa sih namanya? Gelui. Gelui. Oh iya. Terkak ya? Iya di Gelui saya ini. Di mana? Ya saya tunggu di sini cepetan. Di mana itu? Iya saya di Gelui. Ada nih cewek tiga, cantik-cantik, mirip orang-orang Arab gitu sihnya. Ya. Yaudah, assalamualaikum. Gak apa-apa, saya duduk di sini kak ya, sambil nunggu teman gitu. Iya. Mana teman saya? Ya sebelum sehari saya nunggu teman kak, boleh gak saya menghibur kakak gitu? Iya. Gak apa-apa kan? Saya ini juara satu dulu kak, lomba nyanyi gitu. Nyanyi, nyanyi bias, seperti ajang-ajang pencarian bakat gitu sih. Mau gak dengerin suara saya, Kak? Gak apa-apa ya? Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu. Aduh, capek saya napas, Kak. Ya Allah. Kak, cantik banget kak yang ini. Masya Allah. Sampai saya sesaknya kak. So, lama banget teman saya ini gak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kemana aja dari tadi saya tunggu. Duduk di sini. Ini pacarnya? Teman saya ini baru saya kenal juga. Oh, baru kenalan ya. Udah lama di sini. Dari tadi sih. Makanya saya tunggu di sini. Gak tahu dari tadi saya nyari kamu di sana gitu tapi untuk kamu nelpon tadi. Oh iya. Sehat. Alhamdulillah. Saya mau menghibur kakak-kakak ini nih. Gak apa-apa. Kak, boleh enggak saya menghibur lagi, Kak? Iya. Asli mana Kak ini? Narmada. Oh, Narmada. Kalau saya ini asli Jawa, Kak tahu. Kalau saya ini asli Jawa, Kak ya. Jauh banget. Kalau Narmada itu Lombok ya? Iya. Kakak tahu Jawa apa enggak? Tahu Jawa? Tahu? Ya. Tahu udah Jawa katanya. Tahu udah Jawa, iya. Boleh enggak kita bawakan lagu, satu lagu gitu? Yang mana tapi? Kakak suka selawat apa enggak? Suka. Suka selawat katanya. Itu yang lagi viral tuh. Yang viral ya? Sallallahu alaihi Muhammad tahu enggak? Oh iya. Enggak tahu dia. Mungkin kalau hafal boleh enggak ikut ikutan lah gitu ya? Ikutan ya kalau hafal kak. Bisa saya mulai kak? Ini HP abang ya? Iya. Oh iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Anta syamsun, anta badrun, anta Oh.
Barang siapa yang berselawat sekali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali, Kak. Sekalipun niat kita mau riak untuk berselawat itu, kita dapat pahala, Kak. Begitulah kelebihan selawat, ya. Makanya kita itu dianjurkan sering-sering berselawat juga, ya. Karena Nabi Muhammad lah yang memperjuangkan agama kita ini, sehingga kita bisa merasakan yang namanya terang-menerang seperti sekarang ini, Kak. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad, Kak, jarang berselawat kepada Nabi Muhammad, ya. Dan kita sibuk aja lah, sibuk diri sendiri aja, gitu, Kak. Sekarang kita juga gak pernah berpikir untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Selawat pun kita gak hafal, apalagi kita mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita juga, ya, sebagai umat muslim, gitu. Sibuk apapun kita, jangan lupa juga baca Al-Quran, ya. Karena kan Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai umat muslim, ya. Walaupun kita lagi kerja, lagi sekolah, lagi kuliah, tapi sempatkan diri baca Al-Quran minimal 1 halaman tiap hari, gitu, ya. Insya Allah kakak ini cantik banget, ya, bertiga ini. Alhamdulillah. Kalau boleh kenalan sih, siapa nama kakak ini? Vidya. Terus itu? Terus itu? Ayah. Rahma, Widya. Salma. Oh, Salma, terus Widya. Widya. Widya apa Widya? Widya. Widya. Kalau saya Diki, ya. Ya. Dikirim Tuhan untuk menjaga kamu. Tahan rindu bila jauh saya, ingat pesan yang sasu pernah bilang, jaga mata, jaga. Lanjut. Kakak suka selawat apa enggak? Suka selawat, Bang. Suka, ya. Yang sering kakak-kakak dengerin ini surat apa, ya? Yang sering-sering didengar sih, yang kakak tahu gitu, surat mana, surat apa aja gitu, mungkin sering dengar di HP gitu, surat yang mana gitu. Banyak sih. Banyak. Yang kakak tahu itu judulnya apa? Judulnya apa itu? Yang... Oh, iya? Yang judulnya apa? 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 Ada kan surat-surat yang... Nggak, saya grogi. Yang mana? Yang kakak tahu gitu. Hayul Hadi atau apa gitu. Tahu Hayul Hadi? Pernah dengar enggak? Hayul Hadi di ajmal dzikra. Pernah? Mau dengar, ya? Oke, kita bawakan aja. Mau lagu yang itu, Kak? Salat yang itu. Kita renungin sama-sama, ya, Kak, ya. Untuk bersolawat ini, Kak, ya. Kita khususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hayul Hadi bi ajmal dzikra. Siapa sih yang mau bertemu sama Rasulullah, ya? Rasulullah. Mudah-mudahan kita, Kak, bisa bertemu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini, Bang. Saya ini kan suka dengar ini lagu-lagu Bollywood gitu. Boleh enggak bawakan
satu lagu gitu. Yang mana tapi? Yang mana-mana yang paling lagu Bollywood gitu. Saya ini suka banget dengarnya. Bisa apa enggak lagu Bollywood? Insya Allah sih bisa. Coba tes abang. Sekali aja. Kakak suka denger Bollywood atau gimana? Lagu-lagu India gitu. Pernah dengar enggak? Pernah lagu India denger gitu. Pernah. Nah, coba. Yang mana kak? Yang pernah kakak dengar gitu? Enggak tahu judulnya. Enggak tahu judulnya. Gimana gimana liriknya gitu? Apa ya? Enggak tahu dia. Apa ya? Coba serah abang lah ya, Mas. Coba bang lagu-lagu India gitu, bang. Tahu ini kak, lagu Asikui itu. Asikui yang mana? Yang Tuhian Ujiko. Oh, pernah sering saya dengar itu. Tahu kan? Pernah enggak? Dengar enggak? Enggak. Oh, enggak pernah? Pernah dengar enggak, Ayah? Oh, pernah dengar katanya Ayah itu. Boleh ini aku bawain kan? Oh, silakan. तो दिल का पता दे चाहो मैं आना तू ही मुझको बता दे चाहो मैं आना अपने तो दिल का पता दे चाहो मैं आना इतना बता दो तुझको चाहत में आपने मुझको यू तो नहीं इख्तियार फिर भी है सो जा दिले अब जो लगा हो मिलने पूछो तुझे एक बार ओ तू ही है मुझको बता दे चाहूं मैं आना अपने तो दिल का पता दे चाहो मैं आना तू ही मुझको बता दे चाहो मैं आना अपने तो दिल का पता दे चाहो मैं आना pakai jilbab kuning dia. Jilbab kuning kayak jilbabnya warna kuning itu. Saya lihat warna kuning. Gelap mungkin ya. Lihat mungkin. Benar dia pakai jilbab warna kuning ini. Kuning kan? Enggak. Terus apa? Ya? Abu. Abu. Benar kata orang-orang itu Bang ya? Iya. Kalau cinta itu buta gitu. Iya. Rindu bila jauh saya ingat pesan yang sasu warna tapi makasih banyak ya udah mau diajak ngobrol gitu kan. Makasih banyak. Ayo Bang gimana Bang? Kita pergi aja kalau gitu. Kita kasih tahu gitu. Hah? Kita kasih tahu. Kasih tahu apa? Kalau kita lagi oh ya gini. Mereka gitu. Saya mau jujur tapi jangan marah ya. Iya. Sebenarnya ini saya ini lagi bikin video gitu, Kak. Nah, video ini saya mau masukin ke YouTube gitu. Saya minta izin ke Kakak, boleh enggak saya video ini saya masukin ke YouTube gitu? Boleh. Boleh. Tuh ada kamera di sana tuh.